Dan 10 kloset ini bisa menulis kata sekum, siap komandan. Tapi kalau kata sekumnya, dah Pak Ketua ngomong sama ember misalnya, ya kan itu kan, ya tentu pada saat bagaimana kampung Inggris di Kediri pun sama barangkali ya, yang menggagasnya tidak akan menjadi orang banyak, mungkin 1, 2, 3, tapi dia termotivasi dan dia bersungguh-sungguh akhirnya, ya apakah pada hari itu banyak yang menentang? Saya yakin banyak juga yang menentang dan pasti banyak yang menentang, bahkan mungkin ya disensorikan, ya ngimpi, ya masa iya atau bagaimana? Kita akan sharing di situ. Izin yang hadir ya, karena nomor WA-nya kan sudah ada. Nanti kita bisa dulu sudah dapat izin dari Polio. Hanya mungkin di grup dulu sendiri akan ketat. Jadi nanti ada apa namanya kan kalau di situ ada admin. Jadi kalau yang jadi sebelum masuk itu disaring dulu lah. Jadi jangan keluar lewat pikir itu dulu lah bikin ya kan cucu tuh ini yang admin lah urus kayak dulu di PKRI. Jelas ini nama kacaprak ya. Di grup ini mau bayar nah gitu ya. Kamu jangan fokus di Indonesia. Nah itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Satu aja dulu bikin grup gitu ya. Nanti selanjutnya saya ngikutin ritme dari kegiatan. Tapi yang jelas mimpinya secara bertahap ingin suatu saat buku-buku yang diberi oleh perpustakaan kabupaten dan SD itu 20% itu para penulisnya adalah dari kita terutama yang dari 50% itu, dan langkah besar itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai menulis satu lembar. Dua dan Bapak sudah menulis semuanya 1500 karakter, jadi sudah baik gitu. Jadi mohon supportnya nanti ya, sampaikan ke teman-teman bahwa kita baru saja memulai hadiah. Menulisnya jangan dari tujuannya, hadiahnya jangan dari tujuan, tapi tujuan tadi bagaimana membangun literasi pengalaman profesi salah satunya, bukan satu-satunya adalah kemampuan pengalaman profesi dalam penulisan karya ilmiah. Itu saja dari saya, maaf ada teman-teman termasuk juga dan lain-lain yang WA. Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Buat Garda dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan selama pandemi. Penulis Arya Kusuma Hidayanto, guru SMP Al-Azhar Syifa Budi Telaga Bestari Kabupaten Tangerang. Kepada ada yang mewakili? Ya, kita lewat dulu. Kemudian harapan 1, juara harapan 1. Pentingnya sinergi berbagai pihak untuk membuat kegiatan belajar dari rumah lebih menyenangkan. Penulis Nuni Eka Sugianti SPD, guru SMP Negeri 1 Cikupa, Kabupaten Tangerang. Ibu Rumah, oh, Ibu Rumah. Anak buahnya Bapak Max. Waduh. Juara harapan 2. Judul tulisan strategi dan implementasi pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 1 Legok. Penulis Setiawan SPD, guru SMP Negeri 1 Legok, Kabupaten Tangerang. Ada yang mewakili? Nanti kita menghubungi apa? Ketua cabangnya. Harapan 3. Judul tulisan memantik semangat di kincir kertas. Penulis Muhammad Hasyim SPD, guru SD Negeri Bencongan 7 Kelapa Tunggal, Kabupaten Tangerang. Dimohon kepada kepada yang terhormat Bapak Ketua PD Kabupaten Tangerang, dimohon berkenan untuk menyerahkan hadiah. Oh!